Gus, Gus. Ini kita lagi di mana namanya, Gus? Di Pasar Pejeng. Di Pasar Pejeng. Tampak Siring. Nah, Pejeng, Tampak Siring ya, bener ya, ya biar enggak salah-salah nulis lagi nanti dimarahin sama netizen-netizen ini. Ya. Jadi ceritanya kita sore ini mau ngemper di pasar yang istimewir. Nah, istimewirnya gara-gara ini loh. Nah. Ini tempatnya ada di tengah-tengahnya pasar. Sret, Pasar Pejeng, tapi kok paling rame. Loh, ya kan? Jadi sekarang kita coba tes ada jualan apa ini di sini nih. Ya, ya, ya. Nah, coba tes yuk. Wih. Ini loh. Ini jualannya coba kita tanya sama ibunya. Swastiastu, Bu. Ya. Bu. Niki jualan apa aja, Bu? Jual bubur. Aja. Jual bubur. Namanya bubur napi nih, Bu? Bubur Bali. Bubur Bali. Ibunya yang jualan Bu, siapa? Bubur Ketut. Bubur Ketut. Wih, Bu. Ini sampun suwi Bu Madalan Riki, Bu? Udah lama jualannya. Udah berapa tahun kira-kira? Kira-kira 10 tahun udah, lebih dari 10 tahun. Dah. Loh, ya berarti namanya bubur legend ini, Bu. Iya. Bu, ini buburnya harganya berapa, Bu, satu porsi, Bu? 5.000. 5.000. Ih, 5.000 buburnya. Sudah dapat telur utuh ini? Udah. Isi telur, isi sayur. Oh, ini menu-menunya, Wong. Kita lihat menu-menunya. Pertama telur, ini yang telurnya utuh dapat 5.000. Wih, sayurnya? Sayur ada. Loh, sayurnya. Ya. Sayur urap ya? Iya. Terus? Pakai kuah ayam kalau. Oh, ini kuah ayam. Ya. Oh, lihatin kuahnya, Wong. Terus? Oh, ini cambal. Itu aja. Oh, itu sayur. Aja. Iya, iya. Kalau panci besar itu apa isinya, Bu? Buburnya. Oh, buburnya di sana. Oh iya, masih banyak, Wong. Oh iya. Itu jualannya dari jam berapa nih, Bu? Dari jam 2. Dari jam 2 siang sampai jam? Jam 8. Oh, jam 8. Iya, iya, iya. Wis, langsung buatin saya satu, Bu, ya. Ya. Dapat telur utuh ini ya? Iya. Iya murah, Bu. Iya, kalau di desa kan. Oh, belum masak Pejeng ini desa, Bu? Iya. Oh, gitu. Ini mau ngomong lihat, Bu. Iya. Ih, satu porsi dapatnya segini loh. Iya. Sini, sini, sini. Iya. Jadi, satu porsi bubur harganya 5.000. Kalau menurutmu worth it nggak? Nah, jadi pantesan kok tempatnya ini rame banget. Jadi ternyata satu porsi gini 5.000, Gus. Coba bukan, Gus? Nah. Ini loh. Nah, ini, Wong. Ini sekarang kita cobain gimana rasa buburnya Bu Ketut. Nah. Jadi bubur ini bubur. Walaupun sore-sore, jam berapa sekarang, Gus? Jam sekitar jam hampir jam 6 ya. Hampir jam 6 tapi nah, yang beli antri-antri gini. Bubur sih. Jadi kalau kamu ke Pejeng, Wong, ke Pejeng, kamu sekali-sekali cobain buburnya Bu Ketut ini ya. Bubur absen dulu, absen re. Bubur Bali itu ada ayam. Ada ayam. Ini telur paling besar. Telur, nih. Wih, istimewir. Terus ada sayur-sayur nih. Sayur-sayurnya lengkap. Ini yang pengen masakan-masakan Bali legend. Nah. Ini buburnya. Buburnya shred, tes. Kental-kental. Nah, tes ya, shred. Suapan pertama, re. Shred. Istimewir ya? Istimewir. Shred. Nah. Jadi, kalau kesini, makannya bubur, minumnya es daluman. Nah, ini aku cobain es daluman. Di bubur sama es daluman. Jadi sekarang ini kita mau nyoba edisi ngemper-ngemper di pasar-pasar ini. Jadi kalau yang siapa tahu yang kangen sama suasana pasar-pasar di Bali, kalau ini pas namanya di Pasar Pejeng ya. Iya, Pasar Pejeng Tampak Siring. Ini pas tadi kebetulan kok melihat ini yang paling mencolok tempatnya ini di antara yang lain-lainnya. Ternyata ada bubur yang istimewir sama es daluman. Nah. Wih, ini kok kayaknya nikmat banget nih. Gimana, lapar apa doyan nih? Enak ya? Udah murah, istimewir. 5.000. 5.000, sayurnya loh, kamu lihat sayurnya banyak banget loh. Kan? Shrek. Siapa, Gus? Bubur, Gus? Enggak. Oh, ini Agus ini kemenyek ceritanya, Wong. Enggak mau dia dikasih bubur, mintanya sate.
Ini di Pejeng, di mana nyari sate, sate yang enak? Belum nemu lah sebenarnya. Di menikmati suasana sore-sore ngemper di Pasar Pejeng. Tuh, udah mau habis. Oh, enak. Jadi wis wajib lah kalau kamu lewat di Pejeng ini, cobain buburnya Bu Ketut. Nih. Seret, enak. Nambah. Ya. Seret. Wih, coba terakhir. Nah. Wih, habis loh. Lo. Istimewa ya, habis ya. Nah ini Wong, sekarang ganti anakku yang nyoba ya. Gimana rasanya buburnya Bu? Bu Ketut ya? Iya. Jadi bubur Bali, walaupun ini porsi 5.000 tapi dapatnya kayak gini. Nah, ya worth it lah. Pasti kamu kepingin, ya toh? 5.000 dapat banyak. Bubur Wong. Tapi kalau kena bumbu-bumbu genep kayak gini, itu ya mirip kayak makan babi guling pakai ares. Tapi ya yang pasti kalau harga 5.000 gini ya sudah dapat daging-daging irisan-irisan kecil-kecil gini ya udah syukur dong 5.000 ya. Itu enggak salah ya kalau dari tadi ibunya enggak berhenti-berhenti. Enggak diam-diam Gus ya. Tuh lihat tuh bungkus terus ibunya. Jadi ini lakuin. Walaupun jauh-jauh ke Pejeng, gak rugi ya? Iya, betul. Di, betul. Jauh Pejeng dari desaku jauh banget dong Pejeng. Nih sayurnya. Oke, sayurnya nih. Kasih lu. Sip banget gue. Ini karena buburku masih banyak, kita habisin dulu. Nanti kita ketemu di edisi ngemper-ngemper pasar selanjutnya. Ini ngemper pasar pertama ini Om, di Pasar Pejeng. Thanks for watching, jangan lupa subscribe terus kuliner. Dadah.